di depan kakak-kakak saya berdoa karena saya yakin kakak-kakak saya, orang tua saya yang sudah kombes ini, sudah sespimti semua, mudah-mudahan segera menjadi jenderal. Jangan lupa berdoa ketika naik pesawat, karena tempat berdoa itu adalah di tempat yang tinggi. Mungkin Bapak Ibu ketawa, tapi silahkan dicek kembali. Nabi-nabi itu menerima wahyu, berdoa semuanya di tempat yang tinggi. Jangan-jangan terlambat jadi jenderal abang-abangku semua ini karena selalu lupa ketika naik pesawat berdoa. Saya selalu ngomong itu supaya anggota Sabara bangga. Kalau anggota Sabara bangga, saya pemilik nama Sabara juga akan menjadi bangga. Yang paling terakhir Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, Pak Dir pensiun, Bang Suhendri pensiun, abang-abangku semua pensiun atau meninggalkan Kota Sabara, berarti sudah hilang Sabaranya. Kalau saya Bapak Ibu, sampai di depan malaikat pun saat dihisap akan mempertanggungjawabkan Sabara. Saya berdoa, mudah-mudahan orang yang pernah aktif di Sabara, ketika Allah merahmati saya masuk surga, semua yang pernah aktif di Sabara masuk surga. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.